Iya, bacot. Bentar lagi gua jalan. Mau kemana, Dani? Main ya. Kamu nggak lihat sekarang jam berapa? Baru juga jam 11 ya. Baru jam 11, katamu. Besok kamu harus sekolah, Dani. Harusnya kamu tidur jam segini, malah main. Ya elah, kayak nggak pernah muda aja ya. Udah, masuk kamar sekarang. Tidur, nggak ada acara main-main. Alah, aku bukan anak kecil lagi ya. Udahlah, udah ditungguin sama teman-teman. Oh, ya udah, pergi sana. Gak usah pulang lagi. Ayah mau doain aku mati di jalan. Kenapa nggak ayah aja yang mati? Biar aku bebas. Dani, jangan gitu nak. Udahlah bu, aku mau pergi. Ayah gak nyangka bu, Dani bakal ngomong kayak gitu. Apa ayah terlalu berlebihan ya bu sama Dani tadi? Enggak kok ya, kalian berdua lagi sama-sama emosi tadi. Tapi ayah takut terjadi sesuatu sama Dani bu. Udah ya, ayah yang tenang. Kita doain aja supaya Dani gak kenapa-napa. Ya? Ya? Maafin aku ya. Buka pintunya ya. Ya? Jadi ayah benar-benar gak bolehin aku pulang? Ya udah, kalau itu mau ayah, aku pergi. Ibu? Iya, Bu. Iya, aku kesana sekarang, Bu. Bu, ayah kenapa, Bu? Sakit jantung ayah kambuh, nak. Ini pasti gara-gara aku, kan, Bu? Ayah kepikiran kamu terus tadi. Tapi ayah takut terjadi sesuatu sama Dani, Bu. Udah ya, ayah yang tenang. Kita doain aja supaya Dani gak kenapa-napa. Ayah gak bisa tenang, Bu. Walaupun Dani bicara seperti itu, dia tetap anak kita, Bu. Ayah yang tenang ya. Nanti jantung ayah kambuh. Ya, ayah. Dani. Ya. Kamu gak apa-apa, Dan? Gak apa-apa kok ya. Ayah gak apa-apa. Maafin ayah ya, Dan. Kalau ayah tadi berlebihan. Enggak ya, enggak. Aku yang harusnya minta maaf. Maaf ya, ayah. Lain kali aku bakal nurut omongan ayah. Aku gak mau nanti akhirnya aku nyesel gara-gara gak nurut sama orang tua. Iya, Dan. Ayah udah maafin kamu. Ayah? Ya? Ayah? Iya, Dan. Oh, ayah. Ayah ngantuk, Dan. Boleh kan ayah tidur bentar? Jangan gitu ya. Hehehe.